Hola, soy Dexke dan saya akan mereview sebuah mode serangan sayap raja yang dilakukan oleh Wesley So saat berhadapan dengan Fabiano Caruana pada Bucharest Rapid and Blitz 2019. Di sini Wesley sebagai putih, kuda F3, ready opening. Caruana membalas D5, E3, lalu kuda F6, dilanjutkan C4, E6, kuda C3, gajah E7 bersiap rokade. Wesley memajukan B3 bermaksud untuk fianchetto. Caruana dengan cepat rokade dan bisa dibilang ini adalah sebuah kesalahan. Dari sini Wesley mulai merancang serangan. Pertama-tama dia fianchetto. Setelah C5, pion makan pion dan pion diambil dengan kuda. Lalu menteri B1. Gajah dan menteri mengerahkan tekanannya ke sayap raja. Kuda ke C6. Dan pada posisi ini Wesley mulai menyerang. H4. B6. Gajah B5. Menteri C7. Lalu H5. Caruana menghentikan ekspansi pion H dengan H6. Tetapi manuver Rukliff benteng H3. Dan sesudah gajah D7, Wesley menaruh benteng di G3, menekan pion G. Jika gajah ke F6, Caruana akan langsung kalah setelah kuda makan kuda. Pion makan, lalu gajah makan gajah. G6, benteng makan skak, pion makan, menteri makan pion, skakmat. Di sini Caruana memilih F6. Namun ini merupakan langkah blunder dan Wesley langsung menghancurkan Caruana. Dimulai dengan langkah pengorbanan benteng makan pion skak. Raja makan, lalu menteri G6 skak. Raja H8, menteri makan pion skak. Raja G8, menteri ke G6 skak. Raja H8 diikuti gajah D3. Mengancam skakmat dan Caruana langsung menyerah. Karena kalau permainan dilanjutkan misalnya F5 dibalas kuda makan kuda skak, mendapatkan menteri. Oke, demikianlah video ini dan see you when I see you.